Cara klaim airdrop core. Selamat malam. Bingung toh caranya gimana supaya bisa klaim airdrop delegasi koin core. Sekarang baru rame toh, pada bingung itu bikin gimana caranya supaya kita bisa beternak core dengan modal yang mungkin kita miliki yang cuma sedikit-sedikit itu. Nah, di sini saya mau coba berbagi tutorial ya, bagaimana caranya mendelegasikan core, mengklaim hasilnya, rewardnya, dan juga mentransfer dari satu node ke node yang lain. Ini di halaman ini sudah terlihat ada tombol undelegate atau transfer. Nah, itu nanti kita pencet di situ kalau kita mau pindah. Sebelumnya kita klaim dulu. Nah, ini diklaim ini lumayan dapat 1,5 core ya toh. Nah, sebelum klaim kita konfirmasi dulu dari walletnya itu. Nah, diklik iya. Nah, sudah masuk saudara-saudara. Kita kemudian bisa cek di my staking. Kita bisa cek itu. Nah, itu delegate, kita undelegate saja. Nah, sekalian yang tadi 116 itu kita tarik ke dompet semua. Ini sedang proses, sabar. Nah, itu kita konfirmasi. Oke, masuk lagi 116 koin yang tadi kita delegasikan. Coba kita cek. Oke, sabar. Nah, ya toh, masuk toh 117 core. Ini baru koin tes, tapi yang hasilnya juga sama seperti ini. Terus saya ini kepingin mau pindah node. Oke, tak pilih itu. Kemudian saya masukkan 117. Oke, kita konfirmasi lagi. Iya, tunggu, sabar, maklum. Nah, konfirmasi. Oke, sudah masuk lagi. Kita delegasikan 117 core, tapi di beda node. Begitu, jadi kita nanti searching-searching mana node-nya yang memberikan hasil paling banyak buat kita. Nah, kalau sudah begitu kita bisa cek di bawah delegator itu. Nah, kita sudah kosong kok, tinggal 0,7, itu yang lain sudah masuk semua ke validator. Sekarang kita mau cek ini bagaimana kita kalau mentransfernya. Dicek dulu, kita cari mana yang memberikan hasil terbaik untuk kita delegasikan. Klik my staking, iya, udah muncul. Kemudian kita cek ke bawah mana. Wah, itu kita transfer dari yang pertama kita delegasikan karena hasilnya kurang menarik, kita pindah. Oke, caranya itu. Nah, kan kita cari dari jacknode tadi, kita masukkan ke jacknode. Iya. Nah, kita tunggu konfirmasinya. Ini setiap konfirmasi ini membayar loh bro, jadi jangan sembarangan. Kalau core masih sedikit, masih sedikit, jangan asal mindah-mindah begini. Karena core ku sudah lumayan, jadi aku ya sak senengku, yora. Nah, begitu. Kita tunggu, sambil kita tunggu kita gitaran dulu. Tung tak tung tak tung tung tak tung 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 tak tung tak tung tung tak tung tak tung tung. Ayo cepet bro, wah hejan, ayo. Sabar, namanya juga usaha. Sedang rame ini, sedang in core itu sekarang sedang in, meskipun harganya ya ala kadarnya. Nah, kita cek sekarang. Loh, ya toh sudah pindah toh. Bener nggak? Nah, sekarang sudah pindah. Tadinya dari jacknode, sekarang sudah ada di mana ini namanya jackdw. Oke. Oh, 117 ada di cek not. Tadinya kan tidak di situ. Ya toh? Nanti di kalau tadi kurang memperhatikan di rewind lagi. Diputar balik. Tadi itu di delegasikan di not mana, kemudian sekarang pindah. Kita pindah lagi wes toh. Biar kalian paham, ini dari cek not. Tak pindah lagi. Yuk kita klik cari lagi yang lain. Ini di apa itu positron ya. Oke, tak pindah ke positron untuk kalian. Aku kehilangan gas fee rak popo wes demi teman-teman. Oke, kita tunggu. Nah, ada konfirmasinya itu. Awas, diingat setiap konfirmasi seperti ini, setiap
dompetmu buka seperti ini, berarti dia akan berkurang gas fee-nya. Kamu kalau core-nya cuma sedikit, nggak usah main-main kayak saya kan sudah sultan ini, yorah sultan, oh. Sambil tinggal gitaran dulu, tak tung 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 tak tung tak 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 tung. Nah, sudah pindah ini saudara-saudara ya, toh. Bisa dilihat. Sekarang ada di mana itu? Sudah bergeser. Oh, belum ya? Oh, masih seperti yang tadi. Oke, kita refresh. Ini tinggal di refresh saja, pencet F5 kalau di laptop. Kalau di HP tinggal digeser-geser turun. Begitu. Oke. Sampai sini sudah paham bagaimana caranya climb, bagaimana caranya undelegate, bagaimana caranya delegate, dan bagaimana caranya transfer delegate. Ya toh? Wes paham toh? Wes, wassalam. Sampai ketemu besok. Ciu.